3 tahun pasca berpulangnya Vanessa Angel, ayah almarhumah tiba-tiba muncul dan kembali mempertanyakan barang-barang putrinya. Dodi Sudrajat menyebut jika keluarga Haji Faisal menguasai barang-barang peninggalan Vanessa. Hal ini bermula dari unggahan Atta Halilintar yang viral. Dodi kemudian mengunggah kembali potongan video tersebut dengan memberikan caption mengagetkan. Tak tinggal diam, ibu mertua almarhumah Vanessa, Dewi Zuhriati, mengunggah video yang memperlihatkan barang-barang peninggalan Vanessa yang dimaksud Dodi. Sis, kamu ngapain? Ini aku lagi bersihin punya ibu, soalnya udah setahun belum dibersihin. Wah, baik banget kamu sis. Kamu ingat aja sepatu-sepatu ibu. Nah, gara-gara kamu iniin tuh, kamu rawat terus, masih bagus-bagus banget ya sis ya. Alhamdulillah. Kamu ingat ya, kalau ibu mau pergi, kamu bersihin sepatu ibu kayak gini, selalu kamu rawat. Semoga kalian nanti senang ya sis, ya sepatu maminya masih terawat bagus sama kita. Semoga kalian juga nanti kalau seandainya dia mau ngasih-ngasihin ke siapa gitu kan, jadi sepatu maminya ini masih layak dipakai. Nih masih bagus-bagus banget, gak ada apa-apa kan. Tuh masih bagus-bagus banget. Sedih ya sis.